sekarang. Sudah berapa lama kan kerja di Jaket Kulit kan? Hampir 5 tahun, Pak. 5 tahun. Ya. Kang sebagai apa, Kang? Sebagai desainer. Oh, desainer. Mola ini, Kang ya? Ya, mola sampai jadi jahit. Ya. Kang kesulitan bikin pola jaket kulit dengan baju biasanya apa, Kang? Ya, kesulitannya sih lumayan banyak lah. Tapi yang penting intinya kulit itu harus, dan kulitnya yang harus mulus. Kalau yang sedang tren itu bagian dari sulam sama spandek. Ada berapa jenis jaket kulit kan yang suka dibikin? Macam-macam tergantung orang yang pesennya. Biasa kalau yang paling banyak jenis apa, Kang? Apa? Yang paling banyak jenis apa biasa? Itu sulam. Sulam. Perbedaan sulam dengan model biasa Pak Kang di sisi apanya? Kalau sulam itu dijahitnya dengan manual Pak, sama tangan sama jarum layar itu manual. Kalau pakai jahit mesin yang itu mah paling pakai benang biasa Pak. Kang biasa per hari dapat berapa Kang kalau ini bikin ini? Biasanya kalau orang pesan bisa ditunggu 5 jam insya Allah beres. 5 jam beres? Satu beres. Jaket kan? Satu jaket. Dari awal? Dari awal proses pemolaan. Dari mola sampai jadi? Sampai jadi, insya Allah beres. Kan, tapi kalau dari sulam itu membutuhkan waktu 3 hari 4 hari soalnya itu pekerjaannya manual Pak. Kang kalau belajar ini dulu dari mana Kang? Belajar nyulam? Ini sekolah dulu dari sekolah desainer. Lumayan itu membutuhkan 3 tahun untuk bisa sampai ke sini.